Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, anak-anak murid cikgu, kita berjumpa lagi untuk PDPR minggu yang keempat. Okey. Untuk minggu ni kita rehat dulu. Kita rehat daripada recorder. So, saya untuk minggu ni saya nak kamu buat saya ajar dulu. Kemudian saya nak kamu buat menyanyi satu lagu yang pendek sahaja tapi sangat penting dan sangat perlu untuk awak tahu cara menyanyi yang betul. Okey? Lagu dia ialah lagu Kebesaran Negeri Sembilan. Kenapa saya ambil tajuk ni? Sebab majoriti ramai yang saya dengar salah menyanyi lagu ni. Okey? Sebab okey, ni sejarah sikit eh. Yang lagu yang Kebesaran Negeri Sembilan ni dia bertukar versi baru apabila yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang sebelum ni iaitu Tuanku Jaafar mangkat, kemudian diganti dengan Tuanku Mukhris yang sekarang, dan lagu tu dah ditukar sedikit dia punya tempo. Okay, tempo dia makin perlahan dan ada satu perkataan okay yang telah dibuang berbanding lagu asal. Okey, perkataan tu ialah okey, contoh sebelum tu awak kena tahu nyanyi lagu ni dengan cara yang paling betul selagi awak orang Negeri Sembilan dan selagi awak lahir duduk di Negeri Sembilan. Okey, jadi kena betul benda ni. Ramai yang salah sebabnya ramai yang menyanyi versi lama. Okey, so saya kena betulkan sekarang. Okey, kalau dulu lagu dia berkatlah yang di Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Okey, dia ada yang di Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Untuk versi yang baru dah tak ada perkataan di. Okey, dia terus yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, saya yakin ramai yang menyanyi berkatlah yang di Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Itu versi lama. Okey, itu versi lama. Awak sekarang ni nyanyi dah tak ada di Negeri Sembilan. Dia terus berkatlah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey. Dan dia punya tempo dah makin perlahan. Dia macam awak bercakap je. Dia sebutir perkataan je awak kena sebut. Okey, untuk nyanyi lagu Negeri Sembilan. Okey, so yang pertama macam tadilah. Dia satu-satu dia berkatlah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, part tu ramai salah. Sebab nanti kalau selalu kita nyanyi masa pimpunan, dalam minus one, lagu ni dia muzik sekejap je dalam satu saat, dua saat, dia terus masuk dia punya lagu. Terus kena menyanyi. Okey? Okey. Lepas tu nombor dua, dia kurniai, bukan kurnia, dia kurniai. Kurniai sehat dan makmur. Okey, dia kurniai sehat dan makmur. Dia terus sambung dengan nombor tiga. Kasihi rakyat lanjut. Okey, dia kasihi rakyat rakyat dengan lanjutkan tu sambung. Okey, kasihi rakyat lanjutkan umur tu panjang. Okey, dia kasihi rakyat lanjutkan umur. Lepas tu akan berkati sekalian yang setia. Musuhnya habis binasa. Okey, lepas tu dia ulang balik. Berkatlah yang di Pertuan Besar
sembilan. Okey. Lagu dia pendek je. Dalam satu minit sahaja. Tapi ramai yang salah. So saya sebagai cikgu muzik awak, saya kena betulkan awak. Awak kena betulkan ni sebab nanti kalau awak salah, orang luar lagi lah salah. Jadi kita sebagai orang Negeri Sembilan, duduk di Negeri Sembilan, kita kena betul dulu lagu ni. Okay, so kena ingat eh, yang awak kena betulkan paling penting ialah dia dah tak ada perkataan di. Di Negeri Sembilan dah tak ada dia. Berkatlah yang di pertuan besar Negeri Sembilan. Okay, okay. So sekarang ni kita cuba awak dengar lagu ni. Sekarang betulkan apa yang awak dah salah selama ni. Okey, jadi awak dah betul, nanti baru adik-adik awak yang bawah-bawah ni akan betul. Sebab sekarang majoriti daripada kita dekat Negeri Sembilan ni masih menyanyikan lagu dalam versi yang lama. Okey, muzik versi lama dia rancak sikit, dia rancak dan dia ada perkataan D tu. Jadi cuba betulkan yang tu, mesti kena betulkan yang tu. Okey, so saya rasa untuk Mia kali ni, ini sahaja video saya. Tengok video saya dan belajar daripada apa yang saya ajar ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.